Belimbing gulu mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin C, vitamin A, serat, kalsium, dan zat besi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buah yang mungkin belum banyak yang tahu manfaatnya, yaitu buah belimbing wulu. Belimbing wulu memiliki beberapa fakta unik dan juga khasiat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Jadi, pastikan teman-teman untuk terus menonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dan mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan seputar kesehatan. Jadi, jangan kemana-mana. You and me, we meant to be. Belimbing wulu atau Averrhoa belimbi adalah sejenis buah yang tumbuh di daerah tropis, terutama di Asia Tenggara. Buah ini memiliki rasa asam yang khas dan sering digunakan dalam berbagai masakan dan minuman. Selain menjadi bahan makanan yang lezat, belimbing wulu juga memiliki beberapa manfaat yang baik bagi kesehatan manusia. Berikut ini adalah beberapa fakta dan manfaat kesehatan dari belimbing wulu. Nama dan bentuk. Belimbing wulu juga dikenal dengan belimbing sayur. Buah ini memiliki bentuk yang lebih kecil dan lebih bulat daripada belimbing biasa. Rasa. Meskipun namanya kadang-kadang disebut dengan belimbing manis, belimbing wulu sebenarnya memiliki rasa yang asam. Rasanya mirip dengan campuran antara jeruk nipis dan cranberry. Nutrisi. Belimbing wulu mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin C, vitamin A, serat, kalsium, dan zat besi. Manfaat kesehatan. Kandungan vitamin C yang tinggi dalam belimbing wulu dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan memperkuat tulang dan gigi. Selain itu, buah ini juga diketahui memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Penggunaan dalam masakan. Belimbing wulu sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam masakan Indonesia, khususnya dalam masakan asam pedas. Rasanya yang rasa asamnya yang segar dapat memberikan sentuhan khas pada hidangan. Pengawet alami. Belimbing wulu memiliki sifat pengawet alami yang cukup kuat. Karena itu, buah ini sering digunakan untuk mengawetkan makanan seperti asinan, acar, dan sambal. Aplikasi tradisional. Selain digunakan dalam masakan, belimbing wulu juga memiliki aplikasi tradisional. Beberapa orang percaya bahwa jus belimbing wulu dapat membantu meredakan batuk, sementara air rendaman belimbing wulu dipercaya dapat membantu mengatasi jerawat. Kandungan zat asam oksalat. Belimbing wulu mengandung zat asam oksalat dalam jumlah tertentu. Bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan ginjal atau batu ginjal, sebaiknya mengkonsumsinya dengan hati-hati. Sumber antioksidan. Belimbing wulu mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, dan flavonoid. Antioksidan membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan berbagai penyakit. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Belimbing wulu mengandung serat makanan yang baik untuk pencernaan. Serat dapat membantu meningkatkan gerakan usus, mencegah sembelit, dan memelihara kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Menurunkan kadar gula dalam darah. Belimbing wulu diketahui memiliki sifat hipoglikemik
yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Ini bermanfaat terutama bagi penderita diabetes atau orang yang memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam belimbing wulu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga berperan dalam produksi kolagen yang penting untuk kesehatan kulit, tulang, dan pembuluh darah. Menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak belimbing wulu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal tersebut dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Mengatasi radang sendi. Belimbing wulu memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi dan memperbaiki gejala penyakit radang sendi seperti artritis. Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat-manfaat ini didasarkan pada penelitian yang masih terbatas dan lebih banyak penelitian manusia yang diperlukan untuk memverifikasi efek-efek tersebut. Belimbing wulu juga harus dikonsumsi dengan bijak. Ingat teman-teman, harus dikonsumsi dengan bijak dan tidak dikonsumsi secara berlebihan karena bisa memiliki efek samping dan juga dapat menimbulkan gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Terutama jika, ingat teman-teman, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum mengubah diet atau menggunakan buah belimbing wulu sebagai alternatif pengobatan tradisional. Demikian informasi mengenai fakta manfaat dari belimbing wulu. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.